Selamat pagi, Mas Basuki Cahaya bukan Purnama. Ini mau kemana pagi-pagi udah di sini nih? Pagi juga biasa Bekasi. Mau ke Bekasi? Luar biasa. Yuk, kita gembur ke dalam biar cepet. Oke. Bantuin bungkus biar cepet. Beliau mau ke Bekasi, guys. Luar biasa. Pagi-pagi ke Bekasi. Bentar guys, kita siap-siap dulu. Mas Basu, kita karyakan saja biar satset. Oke, anjir, dan ini yang besar di tembusin. Plastiknya di mas. Ya terserah sampean. Plastik lah tuh gede ya enak nggih. Sing putih sih, Mas. Bungkus sih. Oh, putih. Sat-sat pokoknya. Kita gaspol aja nih, teman-teman. Kita gaspol aja, teman-teman. Mas Basuki biar turun gunung, biar sat-sat. Mas Ganjar. Sat-sat tumbang. Presiden ini Mas Basuki tumbang. Bumbune loro. Dapat 2 ya salah saya. Dapatnya gini, Mas. Dapat 5, Mas. Bumbune, Mas. Wow, rasa buka. Jadi bumbunya kabletis di sini, Mas, nih. Mas Basuki kita karyakan. Sat-sat. Leo ini udah driver kepercayaan Wondes. Bos buah sekarang berubah menjadi driver dulu sementara pengen keliling-keliling Indonesia mencari yang bening-bening katanya biar seger. Kalau jualan buah cuma duduk mulu sama dangdutan. Sekarang dangdutannya keliling-keliling Jakarta. Kemarin saya kepik 2 hari, Mas. Sampai ngomongin pik jembatannya panjang akhirnya penasaran saya. Saya ke sono lewatin Pasir Putih. Oh, Mas Basuki. Kalau nake dong. Pokoknya pik 2. Oh, iya, berarti lewat jembatan 3 kali. Iya, ngomong jembatan panjang. Aku naik motor. Oh, aku Mas, udah enggak tuh. Saya mau naik motor enggak berani akhirnya naik mobil. Mendui Mas Basuki negara mana ini katanya. Sing diomongin Mas Basuki ke kowe ne iki to. Teluk Naga ana. Teluk Naga ki ngendi neh? Iki to pik 2 itu Teluk Naga daerah Tobuna. Oh, gitu. Saya seraroh. Jeru udah tadi? Udah, sini. Udah sat-sat. Sat-sat ke Bekasi nih, guys. Lumayan sejam teko lagi. Hah? Di mapnya ya cuman kan lihat perjalanan, Mas. Wong kirimnya 1000 kok 85.000 luar biasa sekali narik. Sehari ping 10 ya. Mabuk-mabuk. Sat-sat. Tadi pagi udah ke pasar. Warang langsung lanjut ke Bekasi, guys. Ini Mas Basuki. Gas. Pokoknya kolaborasi kita saling membantu, saling menolong. Gaspol. Beliau dari bos sampai ini dinikmatin, disyukuri tetap cair kan, Mas? Amin. Cair tetap cair. Jalan rezeki. Allah. Jalan rezeki selalu ada. Biasanya di sini langsung sarung ngaji apa, Mas? Ya? Sim Tudoror. Ya, sini, weh. Ternyata video amalannya Sim Tudoror juga nih, guys. Kayak Pak Zidni. Bacanya Sim Tudoror. Luar biasa. Oke, guys. Itu cerita sedikit. Ketemu Mas Basuki. Beliau itu adalah langganan ojek kami di Wondes. Beliau sebenarnya dulunya bukan seorang tukang ojek. Tapi karena COVID, waktu itu dia jualan buah-buahan di MBK dan udah termasuk pemain besar. Tapi tumbang. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk jadi driver. Jadi perjalanan hidup ya teman. Dan ternyata beliau bisa membantu Wondes. Waktu itu nawarin, saya tawarin, mau gak Mas kalau menarik sini. Dan ternyata dia kepercayaan kami untuk membantu kami di Wondes untuk
nganter-nganter Wondes. Jadi yang driver utamanya pokoknya beliau kemana aja, mau kecil mau gede, gas saja beliau. Dan itu sangat membantu kami, karena daripada kita lempar ojek instan, kalau memang bisa bantu yang lingkaran terdekat kita, kita kasih dengan ongkir sesuai tarif ya, instan gitu. Dan sehari-hari ya udah nggak mati, 100 ke atas gitu setiap hari dari Wondes. Dan kali ini aja sekali narik langsung 85.000 plus tadi ke pasar udah 19.000, udah 100.000-an dapat pagi-pagi. Ya moga berkah pokoknya teman-teman. Jadi yang beli ke Wondes ini tidak bukan cuma sekedar beli, tapi juga menebar manfaat seluas-luasnya ke yang lain. Sing ngambek, sing marah, ya segi ya. Lupakan saja, kita terus menebar manfaat seluas-luasnya. Pokoknya yang masih di sini kita karyakan yang terbaik. Doa-doa terbaik kita panjatkan, kita lantunkan, kita gaspol teman-teman. Jadi ini tanam-tanamannya Wondes, seger sekali nih. Jeruk limau ya teman-teman tuh. Mimpi kami punya perkebunan jeruk limau. Kita mulai dulu dari pot-potan ini guys, yang ada di depan kita. Kita gaspol untuk penjeruk limauan. Waduh, ini jeruk limau saya kayaknya ada yang kesenggol nih guys. Ya itulah teman-teman. Pokoknya kita terus belajar. Kita tidak merasa benar. Kita tidak selalu bukan yang terbenar. Kita yes, tempat salah dan alfa. Dan kita terus belajar bekerja sama gitu ya teman-teman. Ini kita juga lagi siap-siap untuk bikin tahu teman-teman, bikin tahu bakso. Tahunya ini lagi direndam, dikasih garam. Ini teman-teman, ini ada 500 pisisan tahu. Pagi ini kita siapkan, tadi udah belanja ke pasar, nanti diproduksi oleh Bro Rizky. Bro Rizky-nya masih dalam perjalanan sepertinya. Dan nanti kalau Mbak Rini nggak ada aral, rencananya Mbak Rini juga mau bikin bumbu kacang teman-teman. Bumbu kacangnya udah turun ya, nih. Bumbu kacangnya Wondes sudah turun. Stoknya tuh. Kalau diserbu langsung bisa sold out nih, berbahaya. Jadi insya Allah cabai udah digoreng, nanti dibawa lagi ke tukang giling. Aman ya, stok kita lumayan agak banyak ya alhamdulillah. Jadi teman-teman mengorder, stok kita alhamdulillah masih tersedia, karena Ramadan biasanya gempur-gempur habis-habisan. Oh, ini nggak dilapin ini. Wah, alhamdulillah ini stoknya full. Oke kawan-kawan, sekian dulu teman-teman dari Wondes melaporkan. Lanjut nanti siang. Selamat beraktivitas.